Dia bukan pacarku. Semenjak kita berpisah, tidak ada satu wanita pun yang bisa menggantikan posisimu. Aku berani bersumpah, aku sangat mencintaimu. Maafkan aku. Ternyata kamu kesini lagi. Sekarang, kalian berdua tuh gak mungkin jadi satu. Ngerti gak? Kalian berdua tuh saudara sepupu. Jadi lebih baik kamu relain Hanung untuk saya. Jadi sebelum terlambat, perlu Papa ingatkan. Kamu mau menikah dengan Dinda atau tidak? Percuma, Pak. Kenapa Papa tidak bunuh saya sekali? Aku ingin menikah sama kamu. Kamu mau kan? Pernah cinta sama kamu. Entah berapa lama lagi aku harus menunggu kamu agar kamu mencintai aku. Kalau kamu ingin ketemu sama Hani, baiklah, aku akan turuti. Aku akan antar kamu. Luka lagi. Duh, sakit. Hanu? Ngapain kamu di situ? Hah? Kenapa? Sini. Sini. Ini kenapa? Tangan kamu. Sini, mau lihat. Nah, pasti kamu jatuh lagi, ya kan? Kamu sih main terus. Ini nih, lihat nih. Kalau papa kamu lihat, kalau papa kamu tahu, ini kamu bisa dipukulin, dimarahin. Kamu nakal sih, bukan langsung pulang. Hani, sini kamu. Kamu seharian kemana saja? Disuruh beli nasi, maghrib begini baru pulang. Hah? Dari. Udah. Ini kenapa? Hah? Kenapa ini? Hah? Jatuh, pa. Sekarang mana sepedanya? Mana? Rusak, pa. Rusak? Baru kemarin beli sudah dirusakin. Nakal kamu, nakal ya, nakal. Udah, Pak. Udah, Pak, udah. Hanu, mulai besok pulang sekolah, langsung pulang. Tidak boleh main lagi. Hah? Sekarang, masuk. Masuk. Masuk, ayo. Siap, Nak. Siap. Satu, dua, tiga. Kamu gak apa-apa, Dek? Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Ada yang luka gak? Enggak, cuma sepedanya aja. Bener, gak apa-apa. Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Iya. Sebentar, Dek. Ini ada sedikit uang. Terimalah. Gak usah, Pak. Gak usah. Sudah, makasih. Terima saja. Paling tidak untuk perbaiki sepeda kamu, ya? Gak usah. Sudah, terima saja, ya. Cuma, lain waktu kalau naik sepeda hati-hati, ya? Iya, Pak. Jangan ngelamun. Kalian juga, ya? Kalau naik sepeda hati-hati, ya? Iya, ya. Kamu gimana, Pak? Aku nggak bawa. Nggak apa-apa, Pak. Ayo, sekarang. Mari, Pak. Iya, hati-hati deh, ya. Iya. Ayo, Pak. Ha ha.
sampai jumpa. Alhamdulillah, baik. Ayo, salam sama Pak Den. Kangen banget. Cium dulu. Ayo langsung masuk, semua saudara sudah pada kumpul. Oh ya Mas, kakak kita yang satu diundang enggak? Kalau diundang apa dia mau datang? Waktu Bapak wafat saja dia tidak mau datang. Apalagi ini cuma arisan keluarga. Iya, sayang sekali ya. Sudah 20 tahun dia memutuskan hubungan keluarga dengan kita. Iya, sudahlah, biarkan saja dia. Kakak kamu yang laki-laki itu memang keras kepala. Ya, sudah masuk saja. Iya Mas. Hah? Sekarang main di taman itu dulu ya. Tapi mainnya jangan jauh-jauh ya, Sekar. Iya, Ma. Iya, Sekar gak apa-apa kamu main di situ ya. Sekar, hati-hati ya. Iya, Pa. Boleh, masuk. Ayo, Mas. Ayo, Ma. Iya. Aduh. Aduh, kamu terbang-terbang melulu. Kok dia terbang jauh? Kabar tentang keponakan saya? Ya Pak, baik. Nanti kalau ada perkembangan tentang keponakan saya, tolong laporkan saya Pak ya. Ya Pak, terima kasih. Ma, jam segini Sekar belum pulang. Gak tahu Pak, kemana Sekar ya? Mas Aryo, bagaimana? Ada kabar? Belum ditemukan. Ya Allah. Ma. Sekar, kamu tidak apa-apa ya? Aduh, kamu membuat kami cemas ya. Apalagi ini, syukurlah kau selamat. Maaf ya, Ma. Tadi Sekar kesasar. Untung ada Hanung yang nolong Sekar. Tapi tengah jalan kita kehujanan. Jadi basah kuyup deh. Tapi kamu gak apa-apa, sayang? Enggak, Nek. Yaudah kalau begitu, Om. Tante, Hanung pulang dulu ya. Makasih ya, Hanung ya.
Hanung, aku harus pulang. Apakah kita akan bertemu lagi? Mudah-mudahan saja kita bertemu lagi. Ya udah kalau begitu, Om. Tante, Hanung permisi dulu ya. Iya, hati-hati ya Hanung ya. Permisi ya. Sekar enggak apa-apa kan sayang? Enggak lupa kan? Hah? Ya sudah. Sekarang Sekar ganti baju dulu, Hanung, kita pulang ya. Tunggu aku, Hanung. Pak, pelan-pelan aja. Pak, pelan-pelan nyetirnya. Iya, Ma. Sekar, kamu enggak tidur aja? Sekar belum ngantuk, Pak. Kamu harus dengar omongan Papa tadi, Hanum. Di Jakarta kamu jangan bandel. Di sana itu kotanya keras. Jangan kebanyakan tingkah. Kamu harus punya impian untuk maju. Belajar yang tekun. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Ada kecelakaan, Pak. Mobil keluarganya Pak Naryo masuk ke jurang situ. Kayaknya meninggal dunia. Pak Naryo. Ayo. Cuma latihan biasa, ngapain dirayain? Ya sama aja, pokoknya kita harus rayain. Kamu tinggal ikut aja, susah banget sih, ya? Yuk. 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 Ya, si. Oh ya, Di. Hubungan kamu sama pacar kamu gimana? Baik-baik aja kan? Ya, kalau kamu mau aku baik, aku baik. Kalau kamu mau aku putusin, aku putusin. Aku sih nurut aja apa kata kamu. Kamu kan tahu, aku ngelakuin ini semua karena aku lebih suka kamu daripada dia. Tapi Din, aku kan sudah punya pacar. Dan aku gak bisa berhubungan sama kamu. Tapi kan dia udah mati. Udah 5 tahun, Han. Lagian kamu tuh ketemu dia cuma sehari. Sedangkan kita tuh deket udah selama 5 tahun, tau gak sih? Apa itu masih kurang? Gimana ya? Ya udah deh, kita ketemu besok di sekolah ya. Oke, okay. Bye.
gitu dong. Sama cantik yang kamu dong. Pokoknya lu jangan khawatir. Sabtu malam gue pasti datang. Ya udah, Din. Aku ke kelas duluan. Tapi lu jangan sampai gak ada ya. Berani banget kamu ngaku ini di depan mataku. Kamu juga ya. Dasar cewek ganjen. Halo. Halo. Lu tuh harusnya ngaca. Lu pacaran sama gue, tapi lu masih jalan sama Anu. Asal lu tahu aja ya. Gue tuh hanya mainin lu. Lu tuh cuma boneka buat gue. Dan lu gak ada harga dirinya. Lu itu gak ada artinya buat gue. Kamu masih di sini? Kok nangis? Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Kamu kan yang nyuruh aku pacaran sama bajingan itu. Sekarang lihat, aku dimainin kayak gini. Puas kamu? Maafin aku, Dinda. Dinda. Terima kasih, Pak. Ya, saya akan lebih memperhatikan anak saya dan maafkan atas kenakalan anak saya. Ya, saya tinggal dulu, Pak. Baik, Pak. Kamu memang pantas dikeluarkan dari sekolah. Sekarang juga kamu pindah ke kampung. Ingat, kalau kamu belum berubah juga, haram rumah ini untuk kamu injak. Ngerti kamu? Sayang, kamu jangan khawatir tinggal di sana. Pagi, Bu. Sekarang kita kedatangan siswa baru pindahan dari Jakarta. Ayo, Hanung, kamu perkenalkan diri dulu. Baik, Bu. Nama saya Hanung Indra Setiawan. Saya pindahan dari Jakarta. Silahkan duduk, Hanung, di tempat duduk yang kosong. Baik, Bu. Sekarang kita buka buku biologi halaman 33. Rasa diriku. Iya, rencana kamu selanjutnya apa? Hanung mau kerja, Pak. Bagus. Hanung. Dinda, selamat ya. Hanung, Papa dan Mama tunggu di depan ya. Iya. Yeah. Nanti aku nyusul, Pak. Iya, iya, iya. Wah, kamu gagah banget sih. Masa sih? Iya. Oh iya. Ngomong-ngomong, aku mau kok nikah sama kamu sekarang. Nikah sama aku? Sekarang, sesungguhnya kebahagiaan ini ingin aku persembahkan hanya untuk. Ya udah lah, ntar aja kita pikirin, yuk. Pagi, Paman. Ya, pagi, sayang. Aku bawain singkong goreng sama kopi kesukaan Paman. Silakan, Paman. Terima kasih. Sekar, kamu serius diterima kerja di Jakarta? Iya, Paman. Malahan besok aku disuruh cepat-cepat bekerja di sana. Hebat kamu. Paman, nih. Minum kopinya. Ya. Apaan sih? Gandengan tangan segala? Udah, diam aja deh. Gandengan tangan tuh biar romantis. Norak tau. Sebentar ya, aku ke toilet dulu. Tunggu ya. Yaudah.
dan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku. Aku. Maaf, aku buru-buru. Sekar. Tunggu. Sebentar, Indah. Sekar! Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Kenapa aku tidak pernah menghubungimu? Dan kenapa aku sama sekali tidak pernah mengabarimu? Itu karena aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sikap papaku. Sekarang aku rindunya sangat sayang sama kamu, dan aku juga sangat takut kehilangan kamu. Maafkan aku, Hanum. Aku kira kamu sudah melupakan cinta kita. Tidak, Sekar. Aku lah yang harus minta maaf. Dan sekarang kita telah dipertemukan kembali. Aku janji, aku akan mempertahankan hubungan kita dan cinta kita sampai kapanpun. Bagaimana hubungan persaudaraan kita? Kenyataannya, kamu dan aku sepupu, Hanum. Dan kita tidak mungkin bersama. Pasti di antara keluarga pun tidak akan ada yang setuju. Sekarang, apapun yang terjadi, kita harus mempertahankan hubungan kita. Kamu ini benar-benar anak yang tidak tahu diri. Sudah berapa kali papa bilang jauhi perempuan itu, tapi kenapa masih berhubungan dengan dia? Pa, aku ini sudah dewasa, Pa. Jadi tolong, jangan perlakukan aku seperti anak kecil lagi, Pa. Apapun alasannya, papa tetap tidak setuju. Lagi pula kamu sudah papa jodohkan dengan Dinda. Memangnya kurang apa Dinda dibandingkan wanita itu? Papa akan merasa sangat bangga kalau kamu menikah dengan Dinda, karena papa tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Orang tuanya itu sudah sangat membantu perusahaan ini. Pa, kenapa papa masih tidak mengerti juga, Pa? Dinda itu sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Jadi gak mungkin kalau aku menikah sama Dinda, Pa. Terserah kamu ngomong apa. Yang jelas, papa ingin kamu menikah dengan Dinda. Dan mulai detik ini, kamu harus putuskan hubungan kamu dengan wanita itu. Kalau kamu tidak sanggup bicara dengannya, biar papa sendiri yang bicara dengannya. Maafkan aku, Pa. Aku tidak akan menuruti semua kemauan papa. Apapun yang akan papa lakukan, lakukan saja. Aku tetap pada prinsipku. Dasar anak kurang ajar kamu. Keluar kamu. Keluar. Maafkan aku.
kalau semua ini perbuatan Papa. Papa yang merencanakan. Papa bisa berbuat lebih dari ini. Kalau kamu tidak mau mengikuti semua keinginan Papa. Jadi sebelum terlambat, perlu Papa ingatkan. Kamu mau menikah dengan Dinda atau tidak? Percuma, Pak. Kenapa Papa tidak bunuh saya sekalian? Ayo, Pak. Pukul lagi, Pak. Tampar saya, Pak. Ingat, Pak. Saya tidak akan menikah dengan Dinda. Karena saya mencintai Scar. Hanung! Scar. Scar. Hanung! Hanung! Hanung, kenapa dengan wajah kamu? Ada apa sama kamu? Sudahlah, aku gak apa-apa kok. Ini semua gara-gara Papa. Karena dia tidak suka kalau aku berhubungan sama kamu. Maafin aku ya, Han. Semua ini gara-gara aku. Seharusnya aku gak dekati kamu lagi. Aku juga harus sadar diri kalau aku gak boleh banyak berharap dari kamu. Scar, kamu jangan ngomong seperti itu dong. Apapun rintangannya, kita hadapi berdua. Dan kamu jangan sekalipun memadamkan api cinta kita, oke? Okay? Tapi Han, aku gak tega kalau lihat kamu terus-terusan kayak gini, Han. Udah, kamu gak usah khawatir. Aku bisa menghadapi masalah itu. Aku ingin menikah sama kamu. Kamu mau kan? Tapi Han, kalau keluarga kamu tahu, mereka pasti gak setuju. Dan kamu juga pasti gak dianggap anak lagi sama mereka. Kamu gak usah musingin mereka. Kamu tinggal jawab, mau apa enggak? Baiklah, kamu siapkan makanan yang enak. Kita adakan pesta yang romantis di sini. Oke? Okay? Iya. Aku akan pulang dan balik lagi ke sini. Maafin Hanu, Hanu harus pergi, Ma. Mau apa lagi kali? Udah, ayo ikut saya. Tunggu, ayo ikut. Alasannya apa? Ayo. Lepas. Ayo, masuk. Cepat masuk. Tunggu. Masuk. Apa lagi mau Papa? Papa akui, Papa memang sudah banyak berbuat salah sama kamu, Nek. Papa meminta maaf sama kamu. Kamu anak Papa satu-satunya. Papa gak mau kehilangan kamu. Sudahlah, Pa. Langsung aja. Apa yang sebenarnya Papa inginkan? Untuk terakhir kalinya,
Tolong, kamu mau kan turuti semua keinginan papa? Maaf, Pak. Pendirianku tidak bisa berubah. Hanum, papa mohon, kenapa kamu jadi keras seperti ini, nak? Kenapa? Papa minta turuti semua keinginan papa. Papa sudah capek ribut terus. Ya? Aku tidak bisa, Pak. Kali ini, aku tidak bisa menuruti semua permintaan papa. Dan kalau papa tidak akan menganggap aku sebagai anak papa lagi, semua terserah papa. Aku ikhlas. Permisi. Maafkan Hanum, Pak. Pak. Pak, tolonglah, Pak. Tidak! Tidak! Sudahlah, Pak. Kita jangan terlalu memikirkan Papa. Ikhlaskan saja dia. Saudara sepupuku sendiri. Dan perlu kamu ingat, aku kemari hanya untuk menegaskan, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Cinta, apalagi tali pernikahan. Hanum, Hanum, kenapa kamu tiba-tiba jadi berubah? Bukannya tadi sore kamu udah yakin? Persetan dengan semua itu. Mulai saat ini kita putus. Enggak, Hanum. Hanum, aku mohon, Hanum, jangan tinggalin aku. Aku gak bisa ngejalanin ini semua sendirian, Hanum. Aku gak mau. Aku gak mau, jangan tinggalin aku. Selamat tinggal. Hanum! Semua ini untuk membalas kematian papaku. Kamu gak apa-apa kan? Non? Kamu siapa? Apa yang kamu megang-megang aku? Lepas! Kondisi kamu masih sangat lemah. Boleh saya antar? Itu pun kalau kamu tidak keberatan. Bagaimana, Non? Gak perlu. Aku gak perlu bantuan kamu. Nona, saya ini laki-laki. Jadi sudah sewajarnya saya menolong wanita yang kondisinya lemah seperti kamu. Laki-laki. Laki-laki. Aku gak butuh laki-laki. Aku benci laki-laki, aku benci semua laki-laki, aku Nona. Benci laki-laki, aku benci semua laki-laki. Nona, 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 dengarkan aku, Nona.
tidak semua laki-laki seperti yang kamu bayangkan. Masih banyak yang baik dan yang pasti masih banyak laki-laki yang mencintai kamu. Aku gak peduli, aku gak percaya. Gak ada laki-laki mencintai aku. Aku gak percaya, aku gak peduli. Gak ada. Nona, lihat. Boleh saya antar kamu pulang? Sayang, buruan. Papa? Kita mau berangkat ke rumah Eyang. Karena Eyang mau menghabiskan waktu bersama sama kamu. Nah, setelah itu baru kamu sama Papa. Oke? Papa, emang rumah Eyang jauh ya, Pak? Jauh nggak ya? Jauh banget. Ya. Ya. Jangan ya dong. Kamu kan bisa telepon-teleponan sama Papa. Iya. Ya. Loh. Kok cuma papanya aja sih yang ditelepon? Mama enggak? Mama kan, mama juga. Kamu udah siap? Udah. Ya udah, kalau gitu kamu pakai baju itu aja ya. Yuk. Ada apa sih ini tutup mata segala? Untuk istriku yang tercinta. Bagus banget. Indah sekali. Sekarang kamu tiup lilinnya, tapi kamu jangan lupa minta doa permohonan ya. Ayo dong. Sini sayang. Apa? Aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Suka ngasih kejutan tau gak? Ini apa? Lihat aja, bagus gak? Bagus sekali. Makasih ya atas semua kasih sayang yang kamu berikan pada aku. Sekarang aku akan selalu membuat kamu bahagia. Selalu. Kamu cintakan sama aku? Iya. Aku cinta sama kamu. Ayo, sekarang kita harus layakan. Makasih. Iya. Kamu makan di sini juga? Enggak, aku kerja di sini. Oh. Aku benar-benar enggak nyangka kalau kita bisa ketemu di sini. Kalau kamu cuma ngomong itu, kalau udah selesai, aku mau pergi. Sekar, tolonglah. Aku sangat mencintaimu, benar-benar mencintaimu. Udahlah, Hanum. Hubungan kita benar-benar sudah berakhir. Kisah kita yang lama sebaiknya kita kubur. Itu tidak akan bisa, Scar. Aku pergi. Scar. Udah lama nunggu ya? Maaf ya, tadi aku ketemu dulu sama teman-teman SMA aku, jadi lama. Gak apa-apa. Yaudah, pulang yuk. Yuk. Hanu, apa lagi? Aku ingin bicara
sama kamu. Hanung, lupain aja. Aku udah nikah. Dan kamu juga udah nikah, Hanung. Tunggu sekarang, tolonglah. Aku sangat mencintaimu. Dan aku tidak akan pernah bisa melupakanmu sampai kapanpun. Oh iya, aku punya kartu nama. Ambillah. Kalau kamu berubah pikiran, telepon aku. Ini. Sekarang. Hanung. Aku udah melupain kamu. Dan kamu juga harus bisa melupain aku. Sekar. Gimana keadaan Hanung, dokter? Maaf, Anda istrinya Hanung? Bukan, saya temannya Hanung. Gimana kondisi Hanung, dokter? Saya harus bicara dengan istrinya karena penyakitnya sangat serius. Dokter, gimana suami saya? Saya? Gimana kamu bisa pingsan? Sepertinya aku lupa makan siang, jadi kecapean. Yang benar, tapi biasanya kan kamu gak selemah ini. Anda istri Hanung? Iya dok, sebenarnya apa penyakit suami saya, dok? Anda harus bersabar, suami Anda mengidap penyakit kanker hati. Maafkan aku, Dinda. Aku gak sanggup untuk mengatakan semua ini. Pak Hanung, sebaiknya ada dirawat agar memudahkan penyembuhan penyakit Anda. Tidak, dok. Saya mau dirawat jalan saja. Tapi, Pak, sebaiknya rawat inap saja. Tidak, aku gak mau. Tapi, sayang, jangan keras kepala kayak gitu. Kondisi kamu ini memang harus dirawat. Aku gak mau dirawat. Aku bilang tidak, tidak. Masih seperti yang dulu. Oh iya, aku benar-benar gak nyangka akhirnya kamu mau juga nelfon aku. Aku sangat khawatir. Aku benar-benar cemasin keadaan kamu. Aku gak mau kalau kamu... Kenapa kamu masih mengkhawatirkan aku? Apa kamu masih mencintai aku? Ini semua gak adil. Kenapa kamu harus menderita, Hanung? Kenapa kamu yang harus mengidap penyakit itu? Kita berdua menderita sekarang. Tapi aku ingin menghabiskan waktu berdua bersama kamu. Hanung, kamu udah punya Dinda. Dan aku juga udah punya Yuda. Kita gak bisa ngabisin waktu bersama sementara mereka terluka. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita tidak terluka? Tidak, Scar. Kita terluka, Scar. Satu hal permintaanku, Scar. Aku ingin mati dalam pelukanmu.
Aku harus pulang, Hanung. Aku harus pulang. Scar. 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 Minta Anda tidak usah mendekati istri saya lagi. Dan tolong, jangan ganggu dia. Mengganggu dia? Bertahun-tahun kami berusaha membangun balik cinta kami. Tapi kalau Anda ingin merusaknya, saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lagi pula kan sekarang Anda dan sekarang itu sudah memiliki kehidupan masing-masing. Apa Anda tidak sadar dengan hal itu? Saya tahu. Tapi satu hal, cinta saya dan Sekar tidak akan pernah mengerti. Dasar laki-laki bajingan. Sudah punya istri masih menginginkan istri orang lain. Sudah, kamu jangan ikut campur. Ini urusan saya sama dia. Orang ini mau mati. Biarin dia mati. Awas. Sudah. Ayo, Mas. Pa, Papa kan sekarang udah di rumah sakit. Papa harus berjuang sembuh ya. Rumah sakit ini pasti bisa nyembuhin Papa. Dinda, kita sudah 8 tahun hidup bersama. Dan kamu telah memberikan seorang anak yang sangat cantik. Semua cita-citamu telah terkabul untuk mendapatkanku. Aku mohon satu permintaan. Di hari terakhirku ini, izinkan aku mati di pelukan Sekar. Apa? Pa. Tapi kan aku istri kamu, Pa. Mana mungkin aku ngebiarin kamu meninggal di pelukan orang lain. Aku tahu, Dinda. Tapi inilah permintaan terakhirku. Aku mohon. Maafkan aku. Saya rasa kamu sudah tahu apa yang diinginkan Hanung, kan? Kalau saya mengikuti perasaan saya nggak pernah mau wanita lain mengambil pelukan terakhir suami saya. Saya ngerti perasaan kamu. Cinta kami begitu kuat. Tapi saya juga sadar kalau kami gak mungkin bersatu. Kamu sudah nemenin Hanung selama 8 tahun. Saya cuma minta beberapa saat. Saya sadar kalau kamu istri Hanung. Oleh karena itu, semua keputusan ada di kamu. Hanung harus meninggal dalam pelukan saya. Ngapain kamu tidur di sofa? Aku gak bisa bohongin lagi perasaan aku sama kamu. Maksud kamu apa? Kamu ingin kita pisah karena si Hanung lemah itu, kan?
Kalau emang kita pisah karena Hanung, aku juga gak mau jadi orang munafik lebih lama lagi sama kamu. Aku gak pernah cinta sama kamu. Hei, mau kemana kamu? Huh? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Iya. Aku mau menemani Hanung di saat-saat terakhirnya. Apa? Hanung sakit? Kanker hati. Baiklah. Entah berapa lama lagi aku harus menunggu kamu agar kamu mencintai aku. Kalau kamu ingin ketemu sama Hanung, baiklah, aku akan turuti. Aku akan antar kamu. Aku akan jemput kamu. Dan aku akan menemani kamu ketika kamu bersama dengan dia. Maju beberapa langkah hingga mereka berhadapan sangat dekat. Tidak. Apa? Kamu gak denger ya? Sedikit. Apa? Lupa. Aku kan tadi udah bacain buat kamu. Aku pengen dengar lagi. Aku udah kenyang. Minum, mau minum? Minum susu atau air putih? Air putih aja ya. Yaudah. Nih, ganas-ganas.
sekali hari ini, Scar. Aku tidak pernah meminta apapun dari Tuhan. Selain aku minta ingin bersamamu. Apalagi dengan menggenggam tanganmu. Aku juga bahagia sekali. Walaupun aku gak bisa ngejalanin sama kamu. Yeah. Kamu selalu ada di hatiku sekarang. Sampai kapan? Cinta tidak akan pernah mati. Walaupun kita dipisahkan sama Allah. Dan selamanya. Iya, selamanya.
Bagaimana kamu menghadapi kematian, Pak? Apa sakit? Terasa damai. Sangat damai. Terima kasih. Kamu sudah memberikan kebahagiaan selama 8 tahun bersamaku. Dan kamu memberikan seorang putri yang sangat cantik. Jadilah wanita yang tegar. Dan satu hal yang aku kagum sama kamu. Kamu memberikan permintaan terakhirnya. Tabahlah. Ya. Kamu yang benar dong ngarahinnya. Kamu jangan buru-buru. Udah, cepetan buka. Ayo buka. Surprise. Buat istriku yang tercinta. Sekarang kamu tiup lilinnya. Tapi kamu jangan lupa minta doa permohonan. Ya? Yuk. Oke? Oke. Selamat ulang tahun ya sayangnya. Iya. Makasih ya. Ini untukku. Cheers. Kalau boleh tahu, doa kamu tadi apa? Aku mau sama kamu selamanya. Aku mencintaimu. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Aku percaya cintamu tulus dan suci. Kasihmu tersengat teriknya matahari.